Destruct sequence has initiated. This facility will self-destruct in 10 9 8 7 6 5 Ya, halo selamat malam. Jumpa lagi dengan Nesem. Salam sehat selalu untuk kalian. Saya selalu berdoa untuk kalian semua. Salam keadaan sehat walafiat ya. Untuk malam ini, saya mau review sedikit tentang progres perjalanan cryptocurrency jenis year finance atau YIV yang pernah uh, tembus di level uh, 557 juta pada 1 September kemarin ya. Untuk hari ini eh uh, rank harga masih di 353 juta 867.000 sekian. Ya, ada penurunan ada penurunan di volume trading yang waktu itu sempat uh, up di uh, level 9 sampai 10 triliun per day per 24 jam dan hari ini uh, ada sedikit penurunan di masih di level 7 triliun 684 miliar. Jadi ke, semoga saja kita berdoa sama-sama uh, trading volume dan uh, year finance market makin membaik ya dan kapasitas market pun untuk saat ini masih di level 10 triliun. Mudah-mudahan uh, 4 atau 5 hari ke depan bisa tembus di 50 triliun di market kapasitas marketnya dan untuk volume trading semoga uh, 4 hari ke depan bisa up di minimum di 15 atau 17 triliun per day. Jadi harganya nanti bisa mungkin bisa tembus di level 430 ya. Ketika memang trading volume dengan catatan trading volume naik dan kapasitas market pun naik ya. Jika trading volume untuk saat ini di level 7 triliun, mudah-mudahan besok bisa di level 8 atau 9 atau Dua hari ke depan bisa level di 10 atau 11 so pasti harga akan tancap gas ya. Trading volume dipicu oleh market juga dan kita semoga uh, berdoa saja untuk JV akan kembali up di harga yang lebih fantastis lagi bahkan bisa memburu uh, rank tertinggi kemarin di tanggal 1 September ya. Untuk uh, your finance untuk pada tanggal uh, 2 September itu masih di level 400 ya, jadi daunnya itu kemarin tuh masih sampai terjun di 314 juta ya, dan saat ini sudah ada uh, sedikit membaik ya, semoga ke depan uh, Yife. Segera akan mendudukin harga yang lebih fantastis lagi yang telah dicetak rekor dari tanggal 1 September kemarin ya. Dan kemudian untuk progres perkembangan GIV yang sempat down juga kemarin ya, sempat drop di hampir 250.000 per koin ya. Jadi so far teman-teman hmm. tetap tenang ya untuk trading volume untuk GIV hari ini baru tembus di level perbaikan apa namanya sudah mulai bergairah masih di level 2 triliun 194. Kalau kemarin baru hampir kelas miliaran ya, belum sampai 1 triliun ya. Dan untuk kapasitas market sudah mulai membaik. Kemarin sempat down di kapasitas market sampai 4 400 miliar. Sekarang sudah naik lebih baik lagi di level 771 miliar untuk kapasitas marketnya. Dan untuk trading volume sudah ada perbaikan dari hari kemarin dan hari ini sudah tembus di 2 triliun 194 miliar ya. Semoga ke depan 3 atau 4 hari ke depan atau satu pekan ke depan trading volume sudah makin membaik ya paling tidak tembus di level 5 atau 7 atau 8 triliun per day. Saya bisa memastikan jika trading volume dipicu oleh market makin banyak uh, bertrading dengan GV Di level 7 atau 8, 9 triliun per day harga akan cepat tancap gas Kita sama-sama berdoa untuk para pemain uh, cryptocurrency di Nusantara Sambil melihat progres berita atau isu tentang dua mata, mata uang cryptocurrency ini ya untuk bitcoin saat ini masih stuck di 151 juta per koin ya, jadi yang saya sudah ulas saat ini kita fokus pada monitor sebuah token atau koin baru yang memiliki potensial lebih cepat grow ya, bukan kita tidak senang dengan bitcoin, bitcoin sudah kita lalui ya, bitcoin sudah pernah meraih puncak kejayaan dan satu pun tidak ada yang bisa mengalahkan bitcoin saat itu. Ya. Kita semua tahu perjalanan Bitcoin dari harga berapa sampai tembus di level 266 juta saat itu dan itu artinya sudah pernah uh, meraih sebuah takhta tertinggi dan yang lainnya lain semua koin belum pernah memburu Bitcoin. Hanya saat ini sudah diburu oleh uh, YFI yang saat ini uh, berada di level 353 juta ya. Dan semoga ke depan trading follow Mungkin itu saja. Bersabar saja sambil berdoa sambil melihat uh, peluang cryptocurrency uh, atau token baru untuk kalian semua. Salam saya selalu ya. Jaga kesehatan. Itu yang paling terpenting untuk kalian. Sampai jumpa di next video dari SM. Thank you.